Sebab apa orang sombong? Saya nak tanya. Ha, Malung, jawab. Jawab, tip dia balik. Balik merah, Syah, kat rumah. Ha? Sebab dia rasa dia betul. Lagi, sebab apa? Satu, Malung kata sebab dia rasa dia betul. Baik, saya setuju. Lagi, sebab apa orang sombong? Sebab dia rasa dia lebih. Mana ada orang sombong kalau dia rasa dia kurang? Betul tak, Malung? Dia rasa dia lebih. Yang pertama, dia rasa dia betul. Tak lebih. Sebenarnya betul pula. Ha, saya tahu Malung nak kata kat siapa tu. Kata kat kami. Sebab apa lelaki ni payah nak ni, Malung? Sebab dia rasa dia betul. Dia buat tak betul pun dia rasa dia betul. Betul tak? Betul tak? Saya ulang kali lagi. Malung, orang lelaki ni Malung, dia sombong sebab apa? Dia rasa dia betul. Walaupun dia tak betul, dia rasa dia betul. Betul ke tak? Ha, nampak tu. Dia pun tak perhati, nampak? Cui sikit dah depan ni. Dia rasa dia ada kelebihan. Tu yang dia sombong. Sebab dia rasa dia lebih. Lebih daripada sudut, nampak? Apa? Dia duduk dalam kampung, dia rasa dia kaya sikit pada orang. Dia sombong. Hai jenis lagu ni kot kemampuan sebut tak nak. Saya siasat dah. Saya siasat dah. Unit risikan saya maklum dengan benda saya. Dia rasa dia kaya sikit pada orang. Dia sombong. Dia tengok kot dalam kampung ni, dia duk rasa. Dia duk rasa. Pada ada tiga orang lagi kaya pada dia. Haram tak abang pun. Orang yang kaya betul-betul maklum, dia bukan menunjuk orang. Hai jenis duk menunjuk ni tak orang nak kaya. Lembu ni, saya bagi contoh lembu. Kalau tanduk betul-betul tajam, dia bukan duk pergi duk tanduk orang. Tak. Dia duk ujung tu seorang-seorang. Hak jenis duk gue ni, duk pergi duk seranduk orang ikut dan. Kaya. Oh, tukar kereta besar. Oh, dia rasa kaya. Rumah 6 jengkai lah daripada masjid. Manage welfare. 6 jengkai lah. Mau langkah jalan buat haram tak ada 5 minit. Mohan naik motor-motor dah tak buat main kereta baru beli kemarin Belfire RM420,000. Ha, nak kena masuk dalam pagar masjid ni membayar dah buat masuk juga. Kan, buat masuk juga nak kena masuk dalam pagar masjid ni sampai motor tak boleh masuk parking kat luar kerana kereta dia sebiji. Nak habak dekat orang kata dia baru beli kereta. Dia duk rasa dia kaya. Duk sembang sikit dengan orang, dia kata aku dalam ASB ada 2 juta. Kalau tempoh haji ada 2 juta, dia kata. Campok bi campok mai, aku buat nama anak aku, aku buat nama bini aku, aku buat ada 2 juta. Sembang, aku ada 2 juta. Sekali petang bila aku ada 2 juta. Saya ada satu orang di Gombak, meninggal dah. Di Gombak. Saya pi mengait ceramah dekat satu masjid di Gombak, Selangor. Habis tu, mereka bawa saya pi makan di kedai. Adalah dia ni pun ikutlah. Pakai pun Allah. Besar ya, kain belekat congek kot depan. Selipar je pun cak asadi. Eh, nampak jangan biasa ya. Bila dia nak balik, dia kata, ustaz, boleh tak pergi rumah saya? Masa tu saya nak buat sekolah. Saya nak buat mahat tahfiz. Masa tu mula-mula saya nak buat mahat tahfiz. Ustaz, boleh tak? Jom pergi rumah saya, Zat. Saya pun tumpang ustaz balik. Boleh korang? Ha, jom. Pergi korang rumah dia. Rumah dia ni lagu setinggan lagu tu ya. Main masuk ustaz. Saya pun masuk. Bini dia pun tua. Jangan kampung. Jangan maklong. Dia main. Dia kata, ustaz nak buat mahat tahfiz ke? Nak buat mahat tahfiz, Pak Long. Saya nak tumpang dah sikit, ustaz no. Boleh ke? Ada lagi? Ada lah, Pak Long boleh. Dia kata, duduk ustaz, ustaz. Bini dia pun pergi bancuh. Pergi bancuh, T.O. Mak Long gelas tu pun gelas biasa. Hak beli kot kedai, RM1, RM2, RM5. Rumah setinggal. Dia tulis cek. Bagi. Bulan Ramadan, dia tulis cek. Dia koyak. Ni ustaz lah, yang ni wakaf saya, atas nama saya, arwah pak saya, arwah mak saya. Dia pun dah sampul, dia pergi ke dia. Saya balik-balik buka, Malung, berapa dia pergi ke kak Malung? 180 ribu.
Rumah setinggan. Agak-agak maklum dia duit banyak agak-agak maklum. Ha? RM180,000 maklum RM180 pun haram tak bagi kat saya. Ha? Tu pun jangan. RM180,000. Orang kalau ada RM200,000 maklum dalam bank, dia tak bagi lah RM180,000 ke orang. Betul tak? Betul tak? Korang-korang dia bagi RM1,800. Sebab dia ada RM200,000 dalam bank. Setuju ke tak? Orang kalau ada RM1,000,000 dalam bank, dia takkan bagi lah maklum RM180,000 ke orang. Korang-korang dia ada di aset dia ni RM10,000 to RM20,000 baru dia nak bagi maklum ni. RM180,000. Terkejut saya. Bulan depan saya pergi mengajar, saya cerita dekat orang masjid. Saya kata, baru ni ingat tak kisah Emel yang malam tu dia pakai tayar ustaz. Dia ajak ustaz pergi rumah, dia pergi banyak mana. Dia pakai tayar tu dia pergi banyak mana. RM180,000. Baru kata, sikit. Sikit. Dia kata, ustaz, masjid kami masa kami nak buat renovasi, masa kami nak buat masjid dulu ni, masa kami nak buat masjid dulu ni, 7.5 juta, dia bagi je 1 juta. Saya kata, rentuk ni kerja apa? Kaya sangat. Dia kata, kami pun tak tahu, yang kami tahu dia ada rumah sewa 150 buah. Rumah sewa dia ada 150 buah. Maklum bayang rumah dia maklum kalau 150 buah satu biji 1,000 maklum RM150,000 sebulan. Nyeng kuih. Tapi dia tak ada tunjuk ke orang pun dia pakai hebat. Apa dia pun duduk rumah sewa dia ya. Dia tu duduk rumah sewa dia ya. Sebab tu saya nak abang apa dia. Orang ni kalau ada maklum dia tak ada nak ingat-ingat apa semua ni. Semua. Okey, jom kita buat house tour. Tengok je kita pergi rumah saya, kita jalan pusing-pusing dalam rumah saya. Ini bilik tidur saya. Bilik tidur saya ni hak tu kerja orang tak buat kaya. Hak kaya tak buat kerja lagu tu. Ini kereta-kereta saya. Tu tak ada orang kaya. Orang kaya tak buat kerja lagu tu. Orang kaya ni lagu Pak Long, relax, seluar dalam baharan tak pakai. Tu orang kaya. Masjid, relax. Kita haram tak bawa. Buku haram tak bawa. Sandak, relax. Seluar dalam pun tak pakai. Tu orang kaya, orang berisi. Tengok Pak Long, relax. Ya. Tak ada duk kalut. Nabi kata jangan sombong. Orang yang sombong ni Nabi kata, walaupun sebesar debu perasaan sombong tu ada dalam diri dia, dia takkan dapat masuk dalam syurga. Na'udzubillah, amin.